Pelepasan wisudawan gelombang 2 angkatan ke-24 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2017 di Ledian Hotel Sumur Pecung, Serang dengan tema Learn from the Past, Live for Today and Plan for Tomorrow. Lulusan terbaik diraih oleh Abdul Natsir dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Ranita dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Saya masuk kuliah di Untirta di tahun 2012. Sebenarnya sih nggak ideal ya, karena saya menyelesaikan studi ini selama 5 tahun. Tapi itu memang saya pilih atau saya lakukan karena memang saya juga tidak ingin melewatkan masa kuliah hanya dengan belajar. Saya mengikuti organisasi, saya mengikuti berbagai perlombaan juga dengan harapan ketika saya lulus nanti, saya punya bekal untuk bisa terjun ke masyarakat dengan bekal yang baik juga. Diharapkan setelah proses wisuda, para wisudawan dan wisudawati dapat mengaplikasikan ilmunya. Ya, pesannya untuk seluruh wisudawan FISIP 2017 ini, semoga ilmu yang didapatkan bisa membawa teman-teman menjadi manusia yang lebih bernilai, memberikan manfaat kepada sesama, dan tentunya jangan lupa pada alma mater kita, memberikan kontribusi nyata di masyarakat. Vindi dan Irma melaporkan untuk Untirta TV.